Baik tuan-tuan, saya nak tengok soalan sat. Soalan yang dikemukakan. Assalamualaikum Ustaz, aku salam. Soalannya yang pertama, adakah kena niat semasa hendak sujud sejadah subuh pagi Jumaat? Yang kedua, adakah bacaan Fatihah boleh sambung selepas sujud sejadah jika tidak sempat habis sebelum imam sujud? Baik. Saya nak perbetulkan satu perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu yang duk panggil sembahyang subuh sujud sejadah. Sembahyang subuh sujud sejadah. Saya nak bagi tahu bahawa yang pertama sekali, tidak ada sembahyang subuh sujud sejadah. Tak ada sembahyang subuh sujud sejadah, tak ada. Sebab itu hatta ada ulama menyatakan kalau kita pi pagi Jumaat tu kerana nak sujud sejadah dalam sembahyang subuh dengan niat yang tu, ada pandangan yang sebut boleh batal sembahyang dia kerana sengaja nak pergi tambah rukun dan sembahyang sujud yang ketiga. Hatta kita sujud tu, hak kita sujud tu tuan-tuan, dia kerana kita membaca surah sajadah. Bukan kerana nak pergi sujud sajadah, kerana sujud sajadah kita baca surah Al-Alaq boleh sujud sajadah. Wasjud waqtarib ujungan, fasjud waqtarib tu, itu surah Al-Alaq sujud sajadah. Kalau kena sujud sajadah, dia sebenarnya solat itu bukan nak pi sujud sajadah, tidak. Tetapi solat subuh pagi Jumaat, kita nak contohi Nabi. Nabi pernah membaca pada pagi Jumaat rakaat pertama surah sajadah, rakaat kedua surah Insan. Oleh kerana surah sajadah itu ada sujud, maka sujudlah. Kan? Ha itu. Jadi kadang-kadang kita ni pi sembahyang subuh tu semata-mata nak sujudnya. Lepas tu dia baca pendek separuh ayat tentang sujud ya. Ha, surah Insan tak baca apa, tak baca, dia baca untuk sujud dia. Sebenarnya Nabi bukan ajak pada kita untuk sujud pada pagi Jumaat. Nabi ajak kita bacaan surah yang sunat pada pagi Jumaat. Rakaat pertama surah sajadah, rakaat kedua surah Insan. Oleh kerana surah sajadah itu ada sujud, sujudlah. Ada tempat sujud. Jadi tuan-tuan, kena niat tak? Mbak niat ni saya kena sebut sekali satu lagi. Niat. Setiap amalan semua ada niat. Kita tahu tak kita nak sujud apa? Kita tahu tak sujud apa? Kita tahu kan? Kita tahu tu niatlah tu. Kita tahu itu sujudlah, niatlah. Kecuali kita kata sujud apa ni? Sujud tambah satu sujud lagi. Batal sembahyang kita kalau kita sengaja nak tambah sujud lagi. Tapi tak, kita tahu sujud kita itu kerana sujud sajadah, itu nama dia niat. Niat ni bukan nak kena sebut sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala, tak ada. Bukan kena macam tu tuan-tuan. Bukan macam tu. Tapi jam ni betul tak? Baik tuan-tuan, nanda rahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita sambung perbincangan kita. Ada hadis an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ah alif lam mim tanzil fi raq'ati al-ula wa fi thaniyah hal ata 'ala al-insan. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca dalam solat subuh hari Jumaat alif lam mim tanzil, iaitu surah sajadah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Hadis itu hadis riwayat Imam Muslim. Maka dengan sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut dalam syarah Sahih Muslim, menyatakan bahawa fihi dalil li madhhabina wa madhhab muwafiqina fi istihbabihima fi subhil jum'ah. Pada hadis ini terdapatnya dalil buat mazhab kami, iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab yang sependapat dengan kami, dalam mengatakan digalakkan membaca kedua-dua surah ini pada solat subuh hari Jumaat. Jadi maknanya, maka dengan sebab itu imam membaca rakaat pertama surah sajadah, rakaat kedua surah Insan. Sunat itu membaca surah ini, bukan semata-mata nak sujadah, tidak. Kena faham, sunat membaca surah. Bila sunat membaca surah, bila sampai sujud, maka sunat sujud. Sunat sujud bagi sesiapa yang membaca dan yang mendengarnya. Daripada Ibnu Umar menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra sajadah wa nahnu indahu fayasjud wa nasjud ma'ahu.
Ibn Umar menyatakan Nabi membaca ayat Quran yang mengandungi ayat sejadah. Ketika itu kami ada bersama baginda, lalu baginda sujud, kami pun sujud bersama baginda. Hadis sahih Bukhari. Jadi Imam Nawawi menyebut dalam kitab Majmu', apabila imam sujud, maka wajib makmum sujud bersamanya. Jika makmum tidak sujud, maka batal solatnya tanpa khilaf, kerana dia telah berbeza dengan imam. Jika imam tak sujud, maka makmum juga tidak sujud, sebab dia sunat. Dia sunat. Tiba-tiba imam kata tak nak sujud, kan? Tak apa, maka kita pun tak payah sujudlah, kita ikut imam. Takbir sekali Allahu Akbar sujud, kemudian Allah tak boleh duduk, tak boleh duduk istirahat, terus naik Allahu Akbar, terus naik. Saya ada dua soalan. Dalam Quran banyak terdapat perkataan takwa dan taat, apakah perbezaannya? Beza perkataan takwa dan taat. Takwa ni panjang cerita dia. Kalau kita nak cerita dari sudut maksud dia satu persatu, takwa hari Jumaat kemarin pun dia sebut tentang takwa, kan? Taat ni, taat masuk dalam takwa. Ketaatan itu masuk dalam takwa. Mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan takwa ni satu lagi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang takwa mesti dia taat. Kalau tak taat, dia tak panggil orang itu bertakwa. Kad ahli sesuatu kedai atas pemarket yang dikenakan bayaran dan mendapat diskaun harga barang yang dijual, adakah penggunaannya dibolehkan? Baik, kita tengok kad jualan. Kad itu sama ada dia jual kad atau bagaimana? Adakah dia jual kad atau bagaimana? Kalau dia jual kad tuan-tuan dengan harga yang tidak munasabah, maka itu tak boleh ambil untung secara gharar. Tetapi kad diskaun itu dia letak harga RM10 sebagai harga kad saja, sebagai untuk kita kata sebagai ahli, dia senang nak update dia cara dia tarik pelanggan. Dan kad tu dia tak bukan letak harga RM100 dah, tak kena mengenal kad RM100 apa, kad RM10 dia nak buat, nak print, nak buat kad apa semua, itu just harga kad saja, maka itu tidak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tetapi kalau harganya yang seolah-olah jual kad saja, sedangkan kad tu tak ada apa-apa pun, maka itu tidak dibenarkan. Tengok kepada keadaan. Salam, mohon nasihat mengenai hutang, dan adakah ketika mati masih ada hutang rohnya tidak diangkat ke langit? Ya tuan-tuan, bab hutang ni banyak hadis Nabi SAW banyak sampaikan. Hadis yang berkaitan dengan roh tergantung, hadis yang berkaitan Nabi kata yughfar lisyahid kullu dham illa dain, diampunkan dosa bagi orang yang mati syahid. Mati syahid ni bukan calang-calang tuan-tuan. Mati syahid ni maknanya bukan semua orang boleh ni. Mati perang fisabilillah, mati syahid ni semua dosa dia terampun tuan-tuan. Tapi kata Nabi illa dain, kecuali hutang. Hutang masih tergantung bila mana dia dengan sengaja tidak menjelaskan hutang. Tapi kalau dia tak sengaja tuan-tuan, memang dia usaha nak bayar, usaha-usaha tiba-tiba mati, insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan. Tetapi waris dia kalau boleh ambil tanggungjawab itulah. Sebab itu tuan-tuan, semasa pembagian harta pusaka, kita jangan bagi harta pusaka lagi. Kita kena tunaikan hutang dulu. Tengok hutang ada ke tak ada, wasiat ada ke tak ada, settle semua ni baru ada, barulah bayar hutang. Baru bayar hutang, barulah ambil harta pusaka, settle hutang dulu. Kalaulah dia tak ada kata pusaka, tinggal hutang saja, waris kena pakai-pakai bayar lah. Jangan nak duit saja tapi waris hutang tak mau, kan? Tolong dia. Tapi kalau dia sengaja tak nak bayar, memang problem. Memang problem. Sebab itu ada jenazah yang datang kepada Nabi SAW. Nabi tanya dulu, ada hutang atau tak ada hutang? Bila mana kata ada hutang, Nabi SAW tak nak solat jenazah. Nabi suruh sahabat-sahabat saja tunaikan solat jenazah tersebut. Nabi seolah nak bagi tahu kepada kita bahawa benda ni bukan benda kecil, benda ni benda besar, maka jangan main-main. Maka Nabi tak nak solat jenazah hingga kan ada jenazah. Bila mana ada sahabat lain pula bagi tahu okey, dia nak, dia akan bayar, barulah Nabi SAW solat jenazah dia. Maka di situ menunjukkan bahawa hutang ni perkara yang besar. Dan ayat dalam surah Baqarah ada ayat tentang hutang. Nak cerita kepada kita bahawa perkara hutang ni kita jangan ambil remeh.
Memanglah orang yang berhutang, tak apa, masa nak bayar tu susah. Saya dapat banyak kes dah. Ada satu kes ni, ni di KL lah. Dia ni mengadu pada saya. Dia kata, "Ustaz, waktu tu tajuk saya bincang memutuskan hubungan silaturahim. Kan Nabi kata la yadkhul jannah qati'un, tak masuk syurga orang yang putus hubungan silaturahim." Masuklah hubungan persaudaraan, masuklah. Dia mai jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya ni ada seorang kawan. Dia hutang dengan saya. Saya nak tuntut di mahkamah. Kalau saya tuntut di mahkamah, mesti dia marah dengan saya, mesti dia putus hubungan terus dengan saya. Jadi apakah saya dinamakan orang yang putus persaudaraan? Sebab dengan tindakan saya saman di mahkamah menyebabkan dia, memanglah dia saman, memang dia marah. Bila dia marah, maknanya waktu itu putus hubungan. Jadi saya ni salah ke tak salah?" Ha, dia tanya tu soalan dengan saya. Saya tanya dia, "Hutang banyak ke? Kan, sampai nak naik mahkamah apa semua ni?" Dia kata, "Tak banyak, sikit ya Ustaz." "Banyak mana?" "Dah lah 500 ribu. "Oh, tu dia, 500 ribu. Ringgit tuan-tuan bukan rupiah. Kalau ringgit sungguh lah sikit. 500 ribu ringgit. Yang saya bengang tu," dia kata, "Ustaz, kalau dia tak ada duit, tak boleh bayar, saya pun tak apalah, saya bagi tangguh kat dia. Tetapi dah, dia hutang saya nak meniaga. Dan lah ni meniaga, dia dah maju dah. Dia boleh beli kat isteri dia kereta cash, boleh beli, beli rumah, beli macam-macam. Hutang saya dia tak bayar. Itu yang saya tak perhati. Jadi saya nak tuntut di mahkamah. Apakah ini menyebabkan saya putus persaudaraan dengan dia? Saya dianggap pemutus persaudaraan." Itu soalan dia. Jawapannya, "Tidak, tuan-tuan. Itu hak kamu. Sekarang ni yang zalim siapa? Kamu ke dia?" "Dia zalim. Dia hutang tetapi dia tak nak bayar. Bukan tak ada duit, tapi orang ni bila berhutang, saya sebut tadi, hutang ni okey, masa nak bayar tadi babak lupa. Sebab tu Quran kata, wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Bila mana kamu berhutang kepada satu tempoh yang tertentu, hendaklah tulis. Tulis entah supaya tak jadi celaru, tak jadi keliru, berbalah dan sebagainya. Jadi hak tulis tu pun kadang-kadang payah nak bayar. Susah. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, ini bukan melibatkan dunia saja, dia melibatkan akhirat. Maka dengan sebab itu, pastikan kita bayar hutang. Kita tak mau kita termasuk dalam golongan yang tak bayar hutang. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Ni apa ni, masih berada di Tanah Suci ke?" "Oh, bukan orang sini hantar ni." "Tiba-tiba hantar masih berada Tanah Suci ke? Duduk sini ni Tanah Suci apa?" "Ha, saya balik dah. Cuma saya tengok ada orang hantar tuan-tuan. Ada orang hantar hujan lebat dan banjir di Mekah. Di Madinah pun hujan, di Mekah pun hujan. Dan tuan-tuan, saya baru ni saya pergi, minggu lepas lah, saya pergi Hudaybiyah. Hudaybiyah ni, jalan perjalanan dia kan ada bukit-bukit kan? Bukit-bukit. Sepanjang saya pergi sebelum ni, saya tengok bukit biasalah. Bukit di Mekah ni bukit apa? Bukit batu kan? Batu kan sebanyak-banyak. Adalah pokok-pokok yang renek-renek ada sikit-sikit kan? Alih batu je. Tapi yang menakjubkan, baru ni saya tengok tuan-tuan, bukit-bukit sekitar Hudaybiyah tu banyak dah yang menghijau. Nampak bukit tu hijau ya, saya kata, "Eh." Sebab bila kita tengok macam tu, saya teringat hadis Nabi SAW yang Nabi cerita tentang bagaimana bumi Mekah kembali, bumi Arab kembali subur. Baru ni minggu lepas yang saya tengok ni. Lepas tu saya beritahu jemaah, "Tuan-tuan cuba tengok. Ada sahabat-sahabat yang duk pernah pergi banyak kali pun perasan, eh, dia pun memperasan." "Ya Ustaz, betul Ustaz." Saya tanya dia, "Kok-kok sebelum ni saya seorang kok nampak hijau sebelum ni, kok nak hijau lama dah." Dia kata, "Tak Ustaz. Memang saya pun duk tengok lama ni memang batu. Tempat ni memang batu. Mainlah waktu musim sejuk ke, waktu musim panas ke, memang tempat ni bukit ni batu-batu. Mana bukan saya seorang lah tengok. Bukan saya seorang perasan. Baru ni hak minggu lepas bila saya pergi tengok, tengok-tengok dia dah hijau. Nampak cantik lah kan? Nampak hijau-hijau-hijau-hijau dah. Dah bukit tu dah nampak banyak pokok-pokok-pokok banyak." Tuan-tuan, itu lagi sebenarnya bila kita tengok, itu tanda kiamat yang disebut dalam hadis Nabi SAW. So tak ingat lagi ke, tak tahu.
Satu-satu kita nampak. Satu-satu kita nampak, tuan-tuan. Itu yang baru-baru ni. Baik. Ada lagi soalan nak tanya? Saya tengok dalam ni. Dalam WhatsApp saya ni dah tak ada soalan. Jadi saya umumkan bahawa talian ditutup. Okey. Ada soalan lisan? Ya. Hutang ah. Dia hutang apa? Tak payah. Okey, syarikat itu siapa yang punyai? Orang juga kan? Ha, jadi maknanya kalaulah syarikat dia berhutang dengan individu kan, dia tetap hutang. Mana siapa yang mengepalai syarikat tersebut? Sebab apa mereka tak nak bayar hutang? Maka mereka itu tetap bertanggungjawab. Ha, dia tak kisahlah siapa pun. Mana wala syarikat, syarikat ni makna dia pakat ramai-ramai, bukan dia seorang. Pakat ramai-ramai, katakan di 5 orang buat syarikat. Mereka hutang pada individu untuk berniaga apa semua. Bila memang untung, dia pakat bedak seorang sikit kan? Kemudian kawan ni dia tak bayar, tuan-tuan. Ha, jadi samalah hukum dia. Dia dikira masih lagi tidak membayar hutang. Jadi masing-masing tolak hang lah, masing-masing pakat. Jadi nak salah siapa? Tak ada lah kan? Masing-masing nak pelepah diri. Sebenarnya tuan-tuan boleh pelepah di atas dunia, tetapi kita sebut tadi tak boleh pelepah di akhirat. Sebab apa? Sebab benda hutang ni satu benda yang sangat-sangat berat. Ha, tak boleh main-main macam tu je. Okey, lain soalan? Okey, kalau tak ada apa, kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Taala. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pun maaf. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu